If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm home. Hello everyone, welcome back to my channel Adi Electro. Seperti biasa, dapat kiriman TV, mesin TV Panasonic. Sepertinya mesin Queen Panasonic Quintric 21 in ya. Begini penampakan mesinnya. Ini IC program, IC memory. No OSD, tidak ada tampilan OSD on screen display. Ini dari belakang, biasanya kalau no OSD itu apa urusannya dengan Hasin Vesin. Kalau Hasin bisa didapat dari AFC playback, tapi ini playbacknya tidak ada pin AFC nya jadi bingung. Ya, si program memorinya sempat seharian belum dapat solusi. Kotak ATI di sekitar pin playback juga enggak ketemu. Masih sampai ganti IC program dan IC memory, hasil tetap nihil, tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan ternyata cek dan dicek ketemu dioda zener, dioda biasa D1154, kondisi short, dicopot, disedot kakinya, bisa langsung ada OSD nya itu kondisi dioda yang dilepas kaki satunya karena short terhubung dengan ground. Oke, nomor PCB nya D1154, gak tahu tuh nomor bodinya berapa, yang penting dioda pastinya. Jadi lepas dan selesai. Dan dapat kiriman dari yang punya video dari yang punya. Ini ya, ternyata OSD nya sudah muncul. Ternyata TV nya seperti ini, Panasonic. Tuh, OSD sudah muncul. Oke, semoga bermanfaat.